Gaming, dan kembali kita akan memainkan game yang sudah kalian tunggu-tunggu dan banyak sekali kalian yang sebenarnya suka banget sama game ini, teman-teman. Ya, benar, ini adalah game Bendy and the Ink Machine. Nah, sayangnya aku harus mainan itu dari awal. Kenapa? Kenapa? Karena sebenarnya kalau aku itu dari dulu ya, teman-teman, kalau aku lanjutin, maka itu pada orang itu pengen nonton dari saat yang pertama. Yang sebenarnya yang pertama kualitas video aku masih burik, teman-teman. Jadi let's go, kita begin dan kita new game aja, cok. Dear Henry, sepertinya sudah 30 tahun sejak kita kerja mengerjakan kartun bersama. Bukankah begitu? Jika kamu kembali ke kota, kunjungilah workshop lama kita. Ada sesuatu yang harus aku tunjukkan kepadamu, teman-teman baikmu, Joy Drew. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya di sini itu pas aku baca-baca, ternyata nama kita itu adalah Henry. Ya benar, Henry. Kan bernama Joy Drew. Yap, si Joy Drew ini katanya itu adalah pencipta monster-monster gak jelas ini, coy. Chapter 1, moving picture. Yap, gambar bergerak. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Sebentar. Aku mau setting dulu. Dari ini ke hide. Yap, benar, hide. Kalau nge-lag gak apa-apa. Wesh, mantep guys, nge-lag teman-teman. Medium aja. Medium lumayan dah kayaknya. Oke, medium aja lah teman-teman. Nah, now objective. Discover Joy's secret. Cari tahu rahasia Joy. Search the workshop. Lihat-lihat workshop. Ngomong-ngomong, aku itu udah lupa banget ini gamenya kayak gimana, coy. Karena udah lama banget sejak aku mainin ini. Oke, ini ada Joy Drew Studios, teman-teman. Oke, ini dia yang namanya Bendy. Ini dia teman-teman yang namanya Bendy, guys. Yang dimana kita itu sebenarnya ada studio kartun zaman dulu, teman-teman. Yap, studio kartun zaman dulu. Nah, kita cek-cek aja di sini. Oke, kita lewat sini teman-teman, ada jalan. Wih, tadi aku lihat apa ya? Oke, kayaknya salah lihat. Ini gambar lagi. Ini ada layar. Inilah Bendy in Little Devil Darling. Terus kita cek-cek. Ini bisa dibuka. Kekunci. Ya, kita jalan-jalan lagi lah teman-teman. Ke sini. Kekunci. Sini. Kekunci. Sini. Kekunci. Ink Machine. Mesin tinta, teman-teman. Watch your step. Jump. This lift could use a few. Oke, apa ini? Interact. Pencet ini. Oke, di sini kayaknya ada kotak ini, kotak-kotak power, teman-teman. Yang dimana kita harus taruh sini. Oh, ini baterai, teman-teman. Baterai, teman-teman. Baterai. Ingat, teman-teman. Ini namanya baterai. Bukan apa ya? Bukan kotak. Let's see what you're hiding down there, old friend. Oke. Kita sekarang akan langsung aja putar tuasnya, putar lagi. Bentar. Nah, segini teman-teman joysticknya. Oke. Itu dia teman-teman, mesin tinta raksasa yang sangat amat besar dan sangat amat creepy dan sangat amat scary dan sangat amat kece, creepy. Udah deh tadi. Udah, new objective. Turn on the ink machine. Nyalakan ink machine. Ini? Oh enggak. Tadi ini ketutup enggak ya? Awalnya tadi ini kayaknya tutup, coy.
Nah, ini ada si Bendy lagi. Bendy kertas. Oh. Kayu jatuh, teman-teman. What? Gak bolong, teman-teman. Kan kayu jatuh harusnya jeblok. Ya bolong atas sini. Kita kan gamer. Full, biar kaget jantungan, coy. Alright, how do I get this to work? Okay, bagaimana cara ini bekerja? New activity. Perbaiki mesin tinta. Cari dan taruh objek. Okay, ini kayaknya teman-teman. Ini ada boneka. Ini ada barel. Oh ya, ini ada musik. Ini ada apa gitu? Kayak ini ada gear. Gear ada di mesin tinta tadi, teman-teman. Ini ada kunci Inggris, kunci Inggris atau kunci Linggis. Ini ada buku. Yap. Di sini ada low pressure. Dan ya, teman-teman, langsung saja kita. Who put this here? Siapa yang taruh ini di sini, coy? Woi, lu. Suaranya aneh. Oh my god. Joey, what were you doing? Okay, teman-teman. Di sini ada si siapa ini lupa namanya, teman-teman. Dan ini ada ini nih. Tuh, kunci Linggis. Gampang sekali teman-teman ditemukan. Ini kak. Okay, bisa dibuka. Bisa dibuka, kita cari-cari lagi, coy. Point. I don't get what Joey's plan is for this company. The animation sure aren't being finished on time anymore. And I simply don't see why we need this machine. It's noisy, it's messy, and who needs that much ink anyway? Also, get this. Joey had each one of us donate something from our workstation. We put them on these little pedestals in the break room to help appease the gods, Joey said. Keep things going. I think he's lost his mind. But hey, he writes the checks. But I tell you what, if one more of these pipes bursts, I'm out of here. Okay, jadi katanya si Wally Frank ini, dia tuh nggak tahu apa yang direncanakan oleh Joey ke perusahaan ini katanya. Animasinya aja belum selesai. Tidak selesai tepat waktu sama sekali. Dan dia sama sekali tidak mengerti kenapa si Joey ini butuh mesin tinta yang tadi, teman-teman. Katanya itu berisik dan suka memberantakin lantai. Siapa yang membutuhkan tinta sebanyak itu, katanya. Also get this, Joey had each one of us donate something from our work. Okay, tapi si Joey ini tidak menghentikan, teman-teman. Jadi si Oliver yang ini pikir dia itu kehilangan akal. Nah, tapi kalau ada satu lagi pipa yang rusak, dia si Wally Frank ini bakal berhenti dari pekerjaan gak jelas ini. Work hard, work happy. Oh, kaget aku dengar suara pintu doang. Ini ada ink pressure, teman-teman. Oh, benar-benar lupa ini mah. Game-nya kayak gimana, coy? Aku lupa banget. Benar-benar lupa banget. Udah lama banget soalnya. Hop. Ah, aduh parah. Ambil lagi. Gak terima aku, masa aku kalah sama pemain beginian doang.
kasur kali, belum ada yang di tengah. Susah guys, susah banget. Ini bisa dibuka? Oke, bisa. Sekarang kita cari-cari lagi. Bukan. Danger, keep out, teman-teman. Danger, keep out. Danger. Oh iya, dan kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa aku nggak mainin Bendy ini lagi, coy? Nah, karena aku itu bukan bosen, bukan apa. Nah, tapi masalahnya adalah ini. Yap, aku nggak tahu. Aku nggak tahu kalau sebenarnya ini itu gunanya buat nge-save, teman-teman. Dan aku jadinya selalu kehilangan save, teman. Nah, jadi setiap aku record band di zaman dulu itu, aku tuh mainin dari awal dulu. Lampunya mati dong. Music tape. He will set us free. Dia akan membebaskan kita. Oh. Guys, matiin guys. Ada Bendy, teman-teman. Bendy sih, teman-teman, kalau dari versi kartunnya itu lucu, teman-teman. Comel-comel. Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. Oke, ternyata ini adalah bangku lama kita zaman dulu pas kita membuat ini, teman-teman. Soalnya katanya kan old workshop, berarti ini adalah tempat dulu kita kerja di sini, teman-teman. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Oke, tampaknya beberapa orang, maksudnya tempat ini itu semakin besar, teman-teman, katanya. Makanya temboknya sudah dihancurkan, teman-teman. Temboknya dihancurkan. Terus ya bla 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 gitu. Oke, mungkin kita sudah cukup apa belum ya? Oke lah, coba kita kesana lagi. Tuh. Kita tuh enggak sendirian, teman-teman. Eh. Hilang dong. Suara kita itu tidak sendirian, teman-teman. Rasanya ada someone. Yep, someone. Ada suara orang nulis lah, ada suara apalah. Cek lagi, teman-teman. Soalnya di sini aku jarang cek. Tersembunyi sekali, teman-teman, tempatnya. Oke, okay, let's go. Kita taruh yang terakhir ini. Aku dong. Oh ya, di sini. Kita bisa lewat sini juga bisa, teman-teman. Flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Oh, okay. Look at the pressure valve. Pop. Ada sana, teman-teman. Aku inget. Sebenernya gak inget banget sih.
cuman ingat ada aja gitu tempatnya ingat. Oh, kaget coy. Lu ya biang kerok. Oh, duduk dulu di kursi paling depan. Ah, lagu doang nggak ada gambarnya deh, ya seru. Ini kah? Yap, benar. Oh, kaget lagi. Turn on the ink machine. Oke. Turn on the ink machine. Ready. Nice, running. Terus. Ink machine. Sini kah? Waduh, tutup. Oh my god. Lari. Escape the workshop. Teman-teman, let's go. Cepat. Exit. Oh, di sini. Itu dia. Ayo. Ow. Oh no. They're in the ink. Jatuh dari setinggi itu, teman-teman. Tahu kan aku itu apa berarti? Ya benar, aku adalah orang paling kuat di bumi. Alias Thanos. Oleh danger, keep out. Gila. Kayaknya kita terlalu ke bawah. Kan sudah tidak ada pintu lagi. Oh. It's dark and it's cold and it's stuck in behind every single wall. In some places, I swear this godforsaken ink is clear up to my knees. Whoever thought that these crummy pipes could hold up under this kind of strain either knows something about pressure I don't, or he's some kind of idiot. But the real worst part about all this are the noises the system makes, like a dying dog in its last legs. Make no mistake, this place, this machine, and this whole darn thing, it just isn't natural. You can bet I won't be doing any more repair jobs for Mr. Joey Drew. Oke. Jadi katanya emang mesin tinta itu berisik banget, teman-teman, dan tidak ada yang suka mesin tinta ini. Nah. Harusnya ini enggak, saya terkunci. Kebuka, teman-teman. Ada kapak. This will definitely clear a new path. An X may come in handy. Attack. Oh yeah. Sekarang aku bisa bunuh orang pakai ini. Mantep. Hey. Kenceng banget, coy.
Nice. Oh. Guncang-guncang. Tempat ritual. Oh. Wow. 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 Wow, 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 wow. Chapter 2, The Old Song. Lagu lama. Oh, apa yang terjadi kepalaku? What happened? Kita mengalami halusinasi, teman-teman. Halusinasi paling sus dan mencurigakan. Well, I guess there's only one thing to do. Press on. See if I can find a way out. Cari jalan keluar. Oh. Ikutan dong. Entah siapa tadi yang ngancurin. Yay. Yes, that's right. How did this place get so big? Kenapa tempat ini menjadi sangat besar? Oke, jadi katanya dia datang dari bayangan dan to rain his sweet blessing upon me, the figure of ink, sosok dari tinta bersinar dari kegelapan. Aku melihatmu, my savior. Itu apa ya? Aku berdoa kamu mendengarmu. Lagu-lagu lama lagu itu aku masih menyanyikan mereka. Apa yang aku tahu, kamu datang untuk menyelamatkanku dan aku akan bla bla bla. Flower itu nggak tahu untuk cinta terakhirmu. Embrace itu aku juga nggak tahu. Tapi cinta butuh pengorbankan, pengorbanan. Bisakah aku dapat amin? Amin itu said, aku juga nggak tahu. Can I get an amen? Hah? Aduh, bertinta. Excuse me, can you help me? Hello? Ada people, teman-teman, ada people. Where the hell did he go? People-nya berubah jadi kertas. Baik. Oh my gosh. Need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. Okay. Okay. Kita harus mencari 3 switch, teman-teman. Satu switch karena mata aku jernih. Aku melihat satu switch di sebelah sini. Boom.
Yay, teman-teman. Taber Hazel. Yeah. It's really dark in here. Sangat gelap di sini. Enggak juga, Cok. Terang banget. Joey installs this ink machine over our heads, then it begins to leak. 3 times last month we couldn't even get out of our department because the ink had flooded the stairwell. Joey's solution? An ink pump to drain it periodically. Now I have this ugly pump switch right in my office. People in and out all day. Thanks, Joey. Just what I needed. More distractions. These stupid cartoon songs don't write themselves, you know? Oke, ini sama juga komplain teman-teman. Ya. The old grind. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe video ini. Ya sudah main 28 menit. Oke deh guys, bye bye. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau enggak, kalian berak backtrack Minecraft.